Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wa ala subi ajmain amma ba'du. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dilla nabi abadah. Hadirin-hadirin yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabiuna wa Maulana Muhammad sallam, kepada keluarga sahabatnya, sampaikan seluruh umatnya semoga mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya Allah ya amin. Sahabat-sahabatku yang beriman, inilah persis di depan Ka'bah setelah melaksanakan kita wukuf di Arafah, Mabit Muzdalifah, yakni dalam rangka melaksanakan badal haji, yakni Bapak Selamat Bisa Mirja beserta Ibu Tati Suparti binti Muhammad Sanusi, yang yakni yang dibadalkan oleh Bapak Selamat, dibadalkan dengan saya. Ibu Tati Suparti dibadalkan dengan sahabat saya, inilah di samping saya, dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin Allahumma amin amin ya Allah ya amin. Sahabat-sahabat untuk iman, walaupun keadaan kita macet dan padat, banyak orang yang ini, tapi kita menyempatkan untuk membuat video ini untuk bukti nyata dalam rangka melaksanakan badal haji Ibu Tati Suparti, dibadalkan oleh teman saya Ibu Bapak Selamat Bisa Mirja, yakni dibadalkan dengan saya, dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah, diganti dengan jannah Allah Subhanahu wa taala, diampuni atas segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya amin. Begitu juga untuk keluarganya yang memberikan fasilitas untuk membadalkan haji, semoga keluarga besarnya, putra dan putri keluarga besar Bapak Muhammad, Bapak Selamat Bisa Mirja, keluarga besarnya diberikan umur yang barokah, rezeki yang berlimpah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diganti dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk saya yang membadalkan, semoga Allah berikan pahala dan kebaikan yang sangat mulia. Sahabat-sahabat yang beriman, inilah persis kita di depan pintu Ka'bah. Walaupun keadaan padat dan macet, tapi kita alhamdulillah dijaga dengan teman-teman samping kiri dan depan. Di samping saya banyak sahabat saya, dan semoga video ini bermanfaat untuk keluarga besarnya dan dijadikan bukti untuk membadalkan haji, dan semoga Allah terima amal baiknya. Sahabat pembinaan, inilah pintu Ka'bah, yakni pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ini antaranya, yakni dikatakan multajam, ya doa yang sangat multajam. Inilah yang dikatakan jam raksasa. Sahabat-sahabatku yang beriman, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sahabatku dimanapun kita berada yang se-Islam, semoga Allah padratkan untuk melangkahkan kaki dan menginjakkan kaki ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umrah dan haji, ke Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah berziarah. Amin amin Allahumma amin. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan umur yang barokah, rezeki yang berlimpah, keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa fi ma kunahum wa fi ma kunahum. Allahumma inna nas'aluka salamatana fi dinina wa afiyatana fil jasadi wa ziyadatana fil ilmina wa barakatana fi rizqina wa taubatana qabla al maut wa rahmatin dal maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wal afan asad. Allahumma arinal haqqo haqqan tibaan wa arinal batila batilan tibaan. Allahumma ighfir lana dunubana wali waidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma kirim muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat wa ya qadil hajat innaka samqarbu mujibu da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa baligna Ramadan wa hasil ma qasidana ya Allah. Allahumma ya rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyana min amrin rasada. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi tajbil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Sahabat mukminin, inilah yang dikatakan makam Ibrahim alaihissalam. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang melihat video ini semoga Allah kaderahkan untuk melangkahkan kaki, menginjakkan kaki ke Mekah Al-Mukarramah, yakni untuk melaksanakan umroh dan berulang-ulang umroh dan berhaji. Amin amin. Dan semoga, saya berdoa kepada semua sahabatku di mana pun kita berada, semoga Allah berikan umur yang barokah, rezeki yang berlimpah, keluarga dunia yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Wow.